Sebut biorka tukang ngarang Nikita Mirzani ancam bongkar identitas sang hacker. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Artis kontroversial Nikita Mirzani mengancam untuk membongkar identitas dari hacker biorka. Hal tersebut terjadi usai sang hacker membocorkan data pribadi beberapa pesohor negeri yang menurut Niki bisa dengan mudah diakses oleh siapapun melalui kolom pencarian di Google. Merasa tak ada data spesial yang dibongkar oleh hacker biorka, bintang komik 8 ini pun terlihat menentang sang hacker. Bahkan ibu tiga anak ini pun mengancam untuk membongkar identitas dari biorka, hingga menyebut sang hacker sebagai tukang ngarang. Biorka, lo hacker apa tukang ngarang sih bikin heboh satu Indonesia? Tapi data-data ngambil dari kelurahan sama di Google plus dikasih bumbu-bumbu. Tulis Nikita Mirzani. Bohong sama ngarang plus ada yang kurang-kurangin dan ditambahin. Aduh, tunggu saja yang bongkar identitas kamu ya, lanjutnya. Sayangnya biorka lebih memilih untuk tak meladeni Nikita. Ia bahkan mengatakan bahwa ia saat ini di tengah berusaha untuk menutupi masa lalunya yang buruk. Halo nyonya, saya tidak punya banyak waktu untuk melayani Anda. Karena Anda hanya mencari nama yang baik untuk menutupi masa lalu Anda yang buruk, ujar biorka. Tak terima dengan ucapan biorka, mantan istri Sajat Ukraini kembali membalas pernyataan hacker tersebut. Ia bahkan meminta biorka untuk tidak banyak memberikan alasan. Lo sampein sama dia karena saya nggak main Twitter, tulis Nikita Mirzani dalam unggahannya. Jangan banyak alasan gitu, tegasnya. Terancam pasal berlapis, Nikita Mirzani naik pitam, tagih soal keadilan hingga singgung soal kasus Verdi Sambo. Kenapa kalian bungkam? Seperti yang kita tahu, Nikita Mirzani memang kerap menyinggung banyak publik figur tanah air. Salah satu yang kena siliran pedas Nikita Mirzani adalah Juragan 99. Baru-baru ini, bak lelah terus-menerus diam bos MF Glow Shandy Purnama Syari akhirnya melaporkan artis kontroversial itu. Berdasarkan laporan yang ada, Nikita Mirzani sudah dilaporkan sejak 31 Maret 2022 dengan dugaan pencemaran nama baik. Usai kabar tersebut ramai diperbincangkan, Nikita Mirzani pun tak tinggal diam. Ia meminta kepada polisi untuk adil menangani kasus yang ada. Apa yang saya harus memimpin dulu demi minta keadilan saudara Rini? Jangan aparatur negara gercep kalau orang yang melaporkan saya mulu. Mentang-mentang ada titipan plus atensi, ujar Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kemudian mencolek Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Coba Bapak yang terhormat, atensi itu laporannya Rini yang memohon keadilan, ujar pemain film Nenek Gayung itu. Belum selesai, Nikita Mirzani juga terus mengutarakan kritikannya. Ia menilai jika tak ada penerapan HAM dalam kasus Rini. Hampir 2 tahun semua bungkam soal ini, di mana kalian HAM terangnya? Komisi 3 yang katanya selalu bela rakyat, HAM yang katanya selalu mementingkan rakyat, kemana kalian? Apa karena mereka itu sopir dan pembantu, jadi kasus ini disepelekan, sambungnya. Tak hanya Ahmad Saroni, Nikita Mirzani juga meminta perhatian pihak kepolisian seperti Kapolri, pihak Bareskrim, Humas Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Selatan. Kenapa kalian bungkam atau tidak mau bersuara atas kasus penyekapan dan penganiayaan? Kasus ini sama loh dengan Ayang Sambo, bedanya enggak didor, ujar janda tiga anak itu. Terakhir, Nikita Mirzani juga bertanya peran Hotman Paris Hutapea.
di mana pengacara kondang ini kerap menggaungkan untuk membela rakyat kecil. Katanya bela rakyat kecil sampai bikin posko 911. Apa karena kasus ini nggak viral jadi agak malas gitu bantuinnya, ujar Nikita Mirzani. Nikita Mirzani terancam pasal berlapis. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Aziza menjelaskan, Nikita Mirzani terkena pasal berlapis atas laporan Sandi Purnamasari. Menurut Kombes Nurul Aziza, kronologi peristiwa yang dilaporkan Sandi Purnamasari, ia menyebut akun Instagram milik Nikita, Nikita Mirzani Wawardi 172, beberapa kali melakukan pencemaran nama baik. Dijelaskan juga menurut pelapor, konten berisi pencemaran nama baik itu dibuat Nikita selama periode 11 sampai 26 Maret 2022. Dalam laporan itu, Polri juga menerima sejumlah barang bukti terkait akun media sosial Instagram Nikita Mirzani. Barang bukti, satu buah flash disk berisi screenshot postingan dan video dari pemilik penguasa dan pengguna akun Instagram atas nama Nikita Mirzani Mawardi 172. Satu bundel postingan Instagram atas nama sebagaimana tersebut di atas, satu bundel kontrak pengunduran diri sebagai reseller, ujar dia. Atas laporan Sandi Purnamasari, Nikita Mirzani selaku pemilik akun Instagram dikenakan pasal berlapis. Pertama, Nikita Mirzani dikenakan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 750 juta rupiah. Kemudian Nikita Mirzani juga dikenakan pasal 51 ayat 2 junto pasal 36 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Terakhir, Nikita Mirzani dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan dan denda maksimal Rp4.500.000 dan atau pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun.